Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Alhamdulillah hari ini kita bertemu silaturahim ya, karena sebetulnya Sumatera Utara itu bukan kota yang bukan kota yang asing bagi kami, karena bapak saya dulu pernah ditugaskan menjadi kepala depot di Sibolga dulu. Jadi kita dari ujung Sumatera Utara sampai dengan Kota Nopan, saya sudah pernah keliling sana. Mungkin ada yang dari Balige, Siborong-borong, ya, Tarutung ya, ada juga di Danau Toba, ya kan? Kita sudah. Bahkan kemarin saya pada saat ada musibah di Gunung mana tuh, Sinabung, ya, kami, saya dengan Yayasan Suara Hati Kita, saya membawa doyok kemarin pergi ke sana. Kita ada dua truk yang kita bantukan di sana di Sinabung. Jadi ya karena saya merasa ya teman-teman semuanya juga semua bersaudara. Ya artinya kalau saya tahu kalau sebelah kanan saya si Majuntak, saya tinggal tanya aja depan belakang. Ya kan? Jadi saya nggak tahu di depan atau belakang gitu kan. Jadi depan belakang dari dulu gara-gara kebo bagi-bagi kan gitu kan. Nah, kita tahu lah sejarah mengenai kemarin juga teman kita dari Siantar juga ada yang nikah di sana, saya juga datang Sirait ya. Jadi banyak lah, karena dulu bapak saya itu dari Merak tahun 80 ke Poso, Sulawesi Tengah. 80 sampai 84 baru pindah ke Sibolga, 84-88. Tapi kami tidak ikut ke Sibolga, cuma setiap tahun. Jadi ke Sibolga itu saya pernah naik bus, pernah naik kapal laut, pernah naik udara juga. Kan gitu. Jadi kalau dari udara lebih lama karena harus ke Medan dulu kan, di Polonia dari zaman dulu ya, dari Polonia baru ke Parapat dulu kan gitu. Sempat juga zaman SMP justru pengalaman hidup saya punya pacar pertama kali orang Batak. Waduh. Tapi nasution. Ya kan dulu kan, artinya seperti itu. Dekatlah suku-suku Batak juga, karena kita, Anda mau bicara mengenai apa, mungkin saya udah keliling di Batak sana di sana ya, sampai saya ke Kota Nopan sudah dekat dengan Rio juga ada apa namanya kampung apa itu
Ya, bukan dekat dengan Riau ada, perbatasan Riau juga. Sosa atau apa itu? Ya. Sosa. Ya, gitu ya. Sosa. Jadi karena bapak saya dulu kepala Depot Pertamina, jadi wilayahnya itu dari Parapat sampai ke Natal. Jauh sekali. Jadi saya sering jalan sama wira penjualannya, waktu itu saya masih SMP. Jadi kita udah, ya ada waktu itu sempat jadi anak pejabat lah gitu ya di sana ya. Amin. Ya artinya seperti itu. Kita tinggal di Jalan Janggi dulu di Sibolga. Gak ada yang orang Sibolga sini ada? Gak ada. Rata-rata utara semua ya? Balige. Oh Balige. Wah Balige kan dingin-dingin di situ enak. Enak. Kalau minum kopi ampasnya itu sampai dimakan terus. Iya kan? Ali urang itu apa namanya? Makan apa ikan mas? Ikan nah, niura itu, sampai sakit-sakit perut kita itu kan. Iya, yang tuak lah ya, sama makan apa namanya, misop. Ya. Ya sering kita kesana lah, artinya kita tahu lah, jadi karena saya ini Pusu pernah, Sibolga pernah, Jayapura pernah, Balongan Bapak saya juga pernah, dan terakhir di Surabaya dulu. Jadi meskipun kita orang Cilegon gitu, tapi sudah keliling-keliling gitu ya. Sekarang bapak-bapak yang datang ke Cilegon ya, berarti sudah warga Cilegon, warga Serang, iya. Tapi asal Sumatera Utara. Benar, Pak. Ya kan? Apalagi kalau di Toba itu, kita kan ya salah ya, tangan tuh gimana tangan? Nah, saya bawa doyok ke sana, banyak yang cubit-cubit dan yang lainnya. Jadi intinya kita support, kita bantu apa yang menjadi masalah teman-teman. Artinya harus ada perbedaan karena kita pengen jadi Cilegon ini kota yang modern juga. Amin. Amin. Ya, tapi masih tetap harus bermartabat, tentunya harus menjaga kerukunan umat beragama dan yang lainnya ya. Jadi bagi kami teman-teman harus terus berkreasi, kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tugas TV dimanapun Anda berada. Sore hari ini saya berada di depan kantor Wali Kota Cilegon. Tadi kebetulan saya lihat ada yang joget-joget dan informasinya di sini ada dari daerah Batak, bapak-bapak yang ada di daerah Batak. Seperti apa? Maksud dan tujuannya untuk apa? Mari kita tanya langsung di sini ada ketua dari persatuan tarinya ini. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Silakan perkenalkan diri, Pak. Selamat sore untuk seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Saya perkenalkan saya Salam Simbolon sebagai ketua organisasi parti yang ada di DPC Kota Cilegon Serang. Ya baik, kalau boleh tahu Pak, ini acara apa Pak? Ini untuk apa nih maksud dan tujuannya? Apakah ada acara atau memang paling kebetulan tadi dari Pak Wali Kota juga ya? Ya, ya betul. Bagaimana Pak bisa diterangkan ini untuk acara apa? Pertama sekali kita tahu bahwa sebentar lagi negara Indonesia akan merayakan hari kemerdekaannya. Berdasarkan itu kami dari komunitas Parbi mempersiapkan untuk perayaan. Kalau bisa boleh tahu per Parbinya apa Pak? Persatuan Artis Batak Indonesia. Oh, jadi cabang ya. Nah, jadi sahabat Tugas TV ini semua tadi yang bernyanyi itu dan sambil menari ya, Pak ya? Ya. Itu dari Parbi, Persatuan Artis Batak Indonesia, cabang Cilegon. Jadi cabang Cilegon ya, cabang Cilegon. Oh, ya terus kalau boleh tahu lanjutkan Pak, ini ya. Tujuannya itu untuk apa? Silakan. Ya, barangkali untuk ya. Ada yang bisa menambahkan silakan. Pembina Pak Korlap. Ya, selamat sore kepada seluruh pemirsa dimanapun berada. Kami sebagai pembina dari Parbi Kota Cilegon ikut berperan aktif dalam hal merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76, di mana Parbi Cilegon bersinergi dengan Pemda Kota Cilegon. Ini suatu kebanggaan buat kami Parbi, apabila kami dapat bersinergi dengan Pemda Kota Cilegon. Adapun acara ini kita lakukan adalah untuk persiapan menyambut hari ulang tahun Indonesia yang ke-76. Merdeka! Parbi Cilegon maju terus bekerjasama dan bersinergi dengan pemerintah Kota Cilegon. Siap kami mendukung program-program apapun yang dilakukan oleh Pemda, kami siap mendukung. Terima kasih. Pak, kalau boleh tahu saya lanjutkan dulu nih. Mohon perkenalkan dulu Bapak sebagai apa di Nah, saya nama saya Lumendi Sihan, asli keturunan Batak.
Saya sebagai pembina Parbi Persatuan Artis Batak Indonesia yang ada satu-satunya di Kota Cilegon. Di Cilegon, di seluruh Indonesia bahkan di PCI baru Cilegon. Kalau boleh tahu di mana alamatnya, Pak? Alamatnya di PCI. Sekretariat ya di Blok di Ruko Blok E1 di 15. Nah, itulah kantor sekretariat kita. Oke. Jadi sahabat Tugas TV, jadi acara ini memang acara spesial untuk menyambut wali kota. Betul. Atau memang ada bukan, acara lain? Untuk tujuan. Ya, acara ini. Yang kebetulan juga ada acara festival. Festival, ya, festival yang lagu kemerdekaan. Dan kita membawakan nama Kota Cilegon. Oh, mewakili Kota Cilegon. Ya. Kita mewakili Kota Cilegon. Nah. Jadi sahabat Tugas TV, tolong yang ada di khusus yang ada di Kota Cilegon, mari dukung sama-sama dari Parbi ini membawakan untuk mengikuti lomba nasional ya, seluruh Indonesia ya. Indonesia. Untuk lomba Hari Kemerdekaan Indonesia. Mewakili Pemda Kota Cilegon. Pemda Kota Cilegon. Baik, sahabat Tugas TV, itu tadi salah satu yang mewakili nanti acara di nasional, acara ulang tahun Indonesia yang ke-76. Nanti semoga dari perwakilan Parbi ini dapat mewakili dan menjadi menang ya di Amin. Nasional ini. Amin. Itu aja tadi bincang-bincang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.